Susulan pengumuman pembukaan semula sukan dalam Dewan Tertutup bermula 15 Jun ini sempena tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, Pusat Bowling kembali mempersiapkan premis untuk beroperasi. Tinjauan RTM di Pusat Beli Belah Kepung mendapati premis menepati prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan bersedia menerima pelanggan semula. Pengurus B Murali Tarun menetapkan hanya 50 hingga 60 pelanggan sahaja dibenar berada dalam premis pada satu-satu masa. Malah semua peralatan seperti bola dan lantai akan dicuci dengan cecair kimia khas bowling sebelum tamat beroperasi. Lane tu kita bagi tu, kita tengoklah dia satu kumpulan ke atau dia datang bersendirian, berpasangan. So kalau yang tu tak sama kumpulan, mungkin kita akan bagi satu lane, yang satu lane tu kosong, yang sebelah tu kita bagi. So yang ni dah berapa meter dah? Banyak lebih dari satu meter lah. Kalau dia datang dalam satu kumpulan tu, kalau dia datang dalam 10 orang, satu kumpulan kita sampai maksimum saya dengar satu kumpulan tu 10 orang boleh bagi main. Okay, kita akan bagi, mungkin kita akan bagi dia 4 lane, 3-2, 3-2. SOP lain yang telah menjadi norma baru seperti memeriksa suhu badan, mengambil data peribadi pelanggan serta mensanitasi tangan apabila masuk ke premis kekal berjalan seperti biasa. Keputusan kerajaan membenarkan premis-premis sukan kembali beroperasi turut mendapat reaksi positif orang awam, memandangkan terdapat kelonggaran untuk keluar rumah dan beriadah. Okay, SOP dia saya, yang saya tahu, lepas ini dia minimum lah, satu jam tu dalam 10 orang, mungkin dalam 10 orang tu 2 jam dia main. Lepas tu orang yang lain nak datang tu dia akan hadkan. Setengah jam yang sebelah itu orang tu dah beritahu lah, dia akan keluarkan lah. Yang dah ada kelonggaran tu, kena patuhi SOP lah, SOP sebelum pergi luar tu. Lepas tu masuk, time masuk rumah balik, cuci tangan, cuci kaki semua, jagalah SOP tu.